Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing cara membuat kue singkong kukus karamel. Pertama, bahannya yaitu singkong 1 kg ya, diparut lalu diperas. Kemudian timbang gula pasir ya, seberat 150 gram untuk membuat karamel ya, disangrai nanti. Nyalakan kompor, kemudian sangrai gula pasir ya, seberat 150 gram. Gula pasir ini disangrai ya, sampai berwarna kecoklatan. Disangrai sampai dengan mencair. Sambil menyiapkan loyang ya, untuk mengkukus singkongnya. Dan timbang gula pasir ya, untuk campuran adonan seberat 100 gram. Gula pasir digoyang-goyangkan ya, supaya panasnya merata. Sudah mulai agak kecoklatan ya gula pasir. Dan diaduk-aduk ya, ditekan-tekan biar tidak menggumpal. Kenyang karamel. Kan jadi bikin karamel. Dan sambil diaduk-aduk ya, agar merata. Nah, sudah jadi ya. Sudah jadi karamel sekarang. Kemudian tuangkan ke loyang ya. Lalu sisihkan ya, biar karamelnya keras. Nanti kalau udah dingin itu menjadi keras ya, biarkan saja. Dan ratakan ya di loyang karamelnya. Biar nanti kuenya bagus dan cantik.
campur adonan dengan aci singkongnya. Tambahkan gula pasir 100 gram ke adonan parutan singkong ya. Diaduk-aduk. Tambahkan 180 ml susu cair full cream atau satu kotak ya. Diaduk-aduk ya. Rata. Tambahkan satu butir telur ya. Kemudian aduk rata. Tambahkan 150 ml santan cair. Saya pakai santan instan ditambah air. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh vanila biar wangi, harum. Diaduk-aduk hingga tercampur rata. Tambahkan sejumput garam halus. Nyalakan kompor ya.
dan sampai apa, nunggu sampai mendidih airnya ya. Kemudian adonan dituang ke loyang yang ada karamelnya, karena karamelnya sudah ras ya, dituang. Kemudian diratakan ya adonan. Kemudian loyang ditaruh di atas kukusan ya, kemudian ditutup ya. Ditunggu sampai dengan matang. Atau dimasak sampai dengan matang. Nah, sekarang kue singkong kukus karamelnya sudah matang. Siapkan talenan ya. Kemudian tumpahkan kue singkong kukus karamelnya ke talenan. Nampak ya, cantik sekali kue. Dan siapkan piring sajinya. Sekarang kita potong ya. Pindahkan ke piring saji ya, sudah dipotong-potong. Teman-teman,
Mari kita coba ya. Gimana rasanya nih? Wah, mantap rasanya nih. Bikin ketagihan pokoknya. Oke. Jangan lupa teman-teman bantu subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.